Selamat datang kembali di channel Hasil Daya. Tema video kali ini adalah tentang cara budidaya ikan patin bioflok yang menjadi salah satu bisnis ternak menguntungkan. Dengan modal yang relatif kecil menghasilkan untung yang besar, bisa dilakukan dengan beternak ikan patin. Budidaya ikan patin memang tidak sepopuler ikan lain seperti budidaya ikan gurame, budidaya ikan nila, lele, maupun mujair. Namun yang perlu sobat tahu, budidaya ikan patin saat ini tergolong salah satu usaha yang cukup potensial. Kenapa bisa demikian? Ikan patin merupakan ikan yang mudah dipelihara dan memiliki pertumbuhan yang relatif cepat, sehingga budidaya ikan patin menjadi alternatif bagi sobat yang ingin memiliki cash flow bisnis yang cepat pula. Dalam waktu 6 bulan, ikan ini bisa tumbuh dengan panjang mencapai 35-40 cm dengan berat 1 kg, dengan syarat pemeliharaan dilakukan secara benar dan teratur. Ukuran maksimal ikan patin dapat mencapai 1 hingga 2 meter. Selain itu, untuk budidaya ikan patin, sobat tidak perlu khawatir tentang pasarnya, karena harga jual ikan patin juga tergolong cukup tinggi, dan peminatnya tidak kalah banyak dengan jenis ikan lainnya. Yang menarik lagi, ikan patin banyak dicari pembeli karena kaya akan kandungan gizi dan manfaat. Sobat pasti sudah penasaran, bagaimana cara budidaya ikan patin? Kalau begitu, simak ulasan kami mengenai cara budidaya ikan patin berikut ini. Untuk budidaya ikan patin, sobat perlu memperhatikan lokasi budidaya. Pada dasarnya ikan patin memiliki habitat yaitu di alam bebas atau sungai, maka untuk budidaya ikan patin ini sobat harus memahami syarat lokasi yang cocok untuk habitat ikan patin. Sangat disarankan untuk menggunakan kolam terpal dengan teknologi bioflok sebagai media budidaya ikan patin. Mengingat media kolam bioflok ini lebih praktis, efisien, dan lebih mudah pengerjaannya. Kolam bioflok tidak memerlukan lahan yang luas. Dengan teknologi bioflok, usaha budidaya ikan patin dapat dilakukan di lahan yang sempit sekalipun. Selain lebih murah dan praktis, kolam bioflok dapat mempercepat pertumbuhan ikan patin sehingga ikan cepat besar. Tak hanya itu saja, dengan cara ini, pakan ikan patin menjadi lebih hemat. Dengan begitu, keuntungan yang sobat dapatkan pun bisa berkali lipat lebih banyak. Untuk mencegah terjadinya kebocoran atau hal-hal yang kurang menguntungkan, pastikan untuk menggunakan terpal plastik dengan kualitas terbaik. Meski harganya sedikit lebih mahal, tetapi ketahanannya sangat bagus dan kuat hingga 5 tahun lebih. Umumnya, ukuran terpal plastik dengan lebar 6 hingga 8 meter dan panjang 8 hingga 12 meter menjadi pilihan banyak orang. Dengan ukuran tersebut, sobat dapat membuat kolam terpal dengan lebar 4 hingga 6 meter, panjang 6 hingga 10 meter, dan tinggi 1 meter. Ukuran kolam ini bisa diisi ikan patin hingga 1000 ekor. Meski sobat bisa langsung membuat kolam yang sanggup menampung 10.000 ekor ikan patin, tetapi kolam 1000 ekor ikan patin dianggap lebih efektif. Selain mudah dipantau, sobat juga tidak akan kesulitan untuk melakukan quality control, penyortiran sesuai dengan ukuran ikan patin. Idealnya, sebelum bibit dimasukkan ke dalam kolam, perlu dilakukan pemupukan terlebih dahulu. Tujuan pemupukan ini adalah untuk merangsang pertumbuhan pakan alami yang dibutuhkan oleh ikan. Pupuk kandang yang digunakan berupa kotoran ayam, puyuh, atau pupuk kandang lainnya. Jemurlah pupuk kandang yang sudah difermentasi menggunakan cairan gula dan ragi tape. Setelah pupuk dijemur 2 hari, masukkanlah ke dalam karung dan berilah beberapa lubang menggunakan paku. Setelah itu barulah masukkan ke dalam kolam. Isi air sampai ketinggian sekitar 50 cm dan berikan pupuk urea 1 sendok makan ke dalam kolam. Diamkan air selama 4 hari sebelum ditebar benih. Usahakan lokasi kolam berada di tempat yang terbuka dan mendapatkan sinar matahari. Untuk kualitas air, usahakan air yang digunakan dalam budidaya ikan patin dalam kondisi bersih, tidak keruh atau tercemari limbah berbahaya. Suhu air pada kolam yang ideal adalah 26-28 derajat Celcius. pH air standar dengan keasaman 6,5-7. Untuk membuat kolam patin, sobat bisa membuat bentuk seperti kolam pada ternak lele, karena budidaya ikan patin hampir sama dengan ikan lele. Budidaya ikan patin tidak terlepas dari bagaimana cara menentukan bibit yang berkualitas. Cara pemilihan bibit ikan patin dapat sobat lakukan dengan pemijahan sendiri maupun membeli.
Saran untuk pemula, sebaiknya sobat menggunakan bibit yang dibeli dari peternak. Selain lebih cepat, kualitas bibit sudah tidak diragukan lagi. Nah, baru setelah sobat berhasil budidaya ikan patin, sobat bisa belajar tahap pemijahan bibit patin sendiri. Jika sobat membeli bibit di peternak, berikut ini tips cara pemilihan bibit ikan patin yang baik. Pertama, cermati fisik dan kesehatan ikan. Benih patin berkualitas memiliki tubuh proporsional. Ukuran antara kepala dan tubuh seimbang. Memiliki pergerakan lincah, sungut sempurna, tidak ada luka, warna tubuh terlihat mengkilat dan cerah. Bibit ikan yang baik memiliki ukuran yang seragam. Ukuran yang tidak seragam dapat menyebabkan pertumbuhan ikan patin tidak serempak, sehingga dapat menimbulkan persaingan dalam mencari makanan. Ikan patin bertubuh besar memiliki potensi untuk semakin besar, namun yang ukurannya kecil akan terhambat pertumbuhannya. Selain itu, jika ketersediaan pakan kurang, dapat terjadi kanibal meskipun hal tersebut jarang terjadi. Upayakan sebelum menjalankan budidaya ikan patin, sobat memilih bibit dengan ukuran yang seragam. Usahakan pula untuk memilih bibit dari induk berkualitas unggul, dan bukan hasil pemijahan dari kekerabatan dekat atau inbreeding. Bibit kualitas unggul biasanya harganya lebih mahal, tetapi benih unggul minim risiko cacat dan kematian. Persentase keberhasilan panen pun lebih tinggi. Selain itu, jika perlu, tanyakan kepada penangkarnya, apakah bibit tersebut pernah terjangkit penyakit atau tidak. Tanyakan pula bagaimana perlakuan bibit sebelumnya, apakah menggunakan probiotik, vitamin, atau antibiotik. Sebaiknya sobat menghindari benih yang menggunakan antibiotik. Antibiotik dapat menyebabkan virus atau bakteri menjadi semakin kebal, sehingga saat budidaya ikan patin berlangsung dan terserang penyakit, maka diperlukan dosis yang lebih tinggi untuk penanganannya. Benih ikan unggulan tidak akan ada artinya tanpa proses penebaran benih yang benar. Meski terkesan sepele, nyatanya penebaran benih dapat memengaruhi keberhasilan budidaya ikan. Kesalahan saat penebaran benih, baik cara menebar maupun waktu penebaran dapat menyebabkan ikan mengalami stres dan memicu kematian. Agar masalah tersebut dapat dihindari semaksimal mungkin, pastikan agar kolam terpal memiliki kedalaman air minimal 50 cm, sudah diberi plankton atau pakan alami, dan pH air sesuai. Untuk meminimalkan risiko benih stres selama perjalanan, apungkan drum, ember, atau plastik berisi benih ikan di kolam selama 15 menit sebelum memasukkannya ke dalam kolam. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan suhu sehingga benih dapat kembali ke keadaan normal sesuai dengan kondisi dalam kolam. Waktu yang paling baik untuk menebar benih adalah di pagi atau di sore hari karena suhunya tidak terlalu panas. Pastikan untuk memiringkan wadah ke dalam air dan membiarkan benih ikan keluar dengan sendirinya. Budidaya ikan patin tergolong cepat, terutama pada pertumbuhan panjang ikan. Di umur bibit baru menginjak 2 bulan, panjang badan ikan patin dapat mencapai 10-12 cm dan berat 15 gram. Cukup cepat bukan? Tahapan proses pembesaran ikan patin tentunya tidak lepas dari bagaimana cara pemeliharaan ikan tersebut di dalam kolam. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk merawat ikan patin agar tumbuh dengan baik secara optimal. Menjaga kualitas air kolam menjadi salah satu faktor penting dalam budidaya ikan. Kondisi kolam ikan patin yang kurang baik dapat menyebabkan ikan mudah terserang penyakit dan kematian bibit ikan. Untuk itu upayakan air untuk mengaliri kolam harus berasal dari sumber yang bersih. Jika kolam terlalu asam sebaikannya berikan kapur agar pH stabil. Teknologi kolam Bioflok tidak memerlukan penggantian air. Namun, pada beberapa kasus khusus memang perlu dilakukan. Meskipun demikian, penggantian air hanya dilakukan jika air kolam sudah tercemar sisa pakan atau kotoran ikan dalam jumlah berlebihan. Kondisi ini biasa ditandai dengan adanya bau tidak sedap, jumlah bioflok berlebihan dan air berkurang karena penguapan. Selanjutnya adalah pemberian pakan. Tahapan pemberian pakan dalam budidaya ikan patin dilakukan sehari dua kali. Namun pada bibit yang baru dimasukkan ke dalam kolam, jangan diberikan pakan pelet terlebih dahulu. Biarkan bibit memakan zooplankton yang sudah tersedia di kolam. Setelah itu, secara bertahap sobat bisa memberikan pakan pelet. Waktu pemberian pakan ikan patin ini yaitu pada pagi dan sore hari. Jumlah pemberian pakan pada ikan patin berubah setiap bulannya, harus disesuaikan dengan kondisi pertumbuhan ikan.
Pakan yang diberikan per hari adalah 3-5% dari berat badan ikan. Jadi semakin besar ikan, maka pakan yang diberikan juga semakin banyak. Setiap 2 minggu sekali, lakukan pengamatan atau sampling untuk menghitung rata-rata bobot ikan patin. Pakan yang digunakan dalam budidaya ikan patin, tidak harus menggunakan pelet terus-menerus. Pakan diusahakan harus variatif. Selain bisa menghemat biaya pakan, pertumbuhan ikan bisa lebih maksimal. Sobat bisa gunakan pakan tambahan seperti keong, bekicot, kerang, sisa dapur, dan lainnya. Pemberian pakan diberikan secara bertahap dan diberikan merata di seluruh permukaan kolam agar ikan aktif berenang. Tebarkan setengah dosis lebih dulu, baru ditambahkan secara bertahap hingga ikan patin malas menyambut pakan. Sobat juga bisa memberikan vitamin khusus untuk ikan selama masa pertumbuhan. Meski harus mengeluarkan sedikit uang, tetapi hasilnya sepadan karena ikan patin akan tumbuh lebih sehat dan cepat besar. Setelah melakukan perawatan selama kurang lebih 5 hingga 6 bulan, ikan patin siap untuk dipanen. Proses pemanenan sebaiknya menggunakan jaring untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, seperti luka pada tubuh ikan. Surutkan air kolam hingga menyisakan sepertiga bagian, kemudian tangkap ikan patin menggunakan jaring, masukkan ke dalam plastik yang telah diisi air segar dengan suhu sekitar 20 derajat Celcius. Tambahkan oksigen agar ikan patin dapat bernapas dan tetap hidup selama pengiriman. Sebaiknya proses panen dilakukan pada pagi atau sore hari. Jika kolam yang sobat miliki sangat banyak, panen dapat dilakukan secara bertahap untuk menjaga kualitas ikan patin. Budidaya ikan patin hingga siap konsumsi yaitu pada umur ikan 4-6 bulan, dengan 200 gram hingga 1 kg. Namun sobat tidak usah terpaku oleh ukuran ini, karena masa panen dalam budidaya ikan patin dapat sobat sesuaikan dengan permintaan pasar. Ikan patin termasuk ikan yang banyak digemari masyarakat, sehingga pemasaran hasil budidaya ikan patin tentu tidak begitu sulit. Sobat bisa memasarkannya dengan cara menjualnya ke pasar, rumah makan, restoran atau hotel. Selain itu juga dapat memasarkan ikan patin segar ke swalayan atau supermarket. Pastikan untuk menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, misalnya pemilik warung makan atau restoran, pengepul ikan, penjual di pasar tradisional, hingga supermarket. Semakin banyak pihak yang bekerja sama dengan sobat, semakin cepat pula perputaran modal. Dengan begitu kapasitas ternak ikan patin yang sobat jalankan bisa semakin besar. Memilih menerjuni bisnis budidaya ikan patin memang menjadi peruntungan yang menarik. Keuntungan yang didapatkan dari bisnis budidaya patin memang bisa dikatakan sangat besar. Dengan modal yang tidak terlalu besar bisa membuahkan keuntungan yang berlipat ganda, asalkan dilakukan dengan metode yang tepat. Jika sobat tertarik dengan bisnis budidaya patin, maka sobat bisa melakukan budidaya dengan langkah-langkah di atas. Namun, sobat juga perlu memperhatikan berbagai faktor seperti lokasi di tempat sobat, ketersediaan bibit unggul, anggaran biaya hingga pemasaran.